Guys, belum nonton videonya? Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan bunyikan loncengnya. Di YouTube channel Om Anya Review. Halo guys, ketemu lagi sama Om Anya Review Kuliner Semarang. Hari ini kita bakal makan soto neon. Nah, pada penasaran kan rasanya soto neon itu kayak gimana? Yuk, langsung aja ikut Om Anya. Guys, sebelum makan jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah pada gak sabar? Yuk langsung kita sikat. Guys, soto neonnya udah nyampe nih. Jadi isiannya itu ada cambahnya, terus ada bawang gorengnya, ada bihunnya, ada nasinya, dan ada potongan ayamnya, dan ditambah kuah sotonya. Ini enak banget guys. Yuk langsung kita makan aja ya. Oh iya, sebelum makan nih, Omanya kasihnya sebenarnya banyak pilihan lauknya juga. Ini di sini ada sate juga, ada sate kulitnya, ada sate dagingnya, dan berbagai macam sate lainnya. Terus nih ada bergedelnya juga, dan ini ada tempenya. Omanya mau ngambil tempenya nih, tipis banget, enak. Terus sate kulit aja ya, sate kulitnya enak. Terus kita tambahin ini sambal. Omanya tuh paling suka makanan dikasih onselan atau namanya daun bawang. Oke, terus jangan lupa kecap. Oke, kita aduk. Wow, ini enak banget guys. Udah pada ngiler kan? Yuk, suapan pertama Omanya makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau soto ayam khas Semarang itu rasanya kayak gini, cenderung manis, enak. Dan yang bedanya adalah kalau soto Semarang itu biasanya mangkoknya kecil guys, tapi kalau di soto neon ini mangkoknya gede, persis kayak mangkoknya soto Lamongan atau soto Kudus, tapi isiannya soto ayam Semarang, enak. Porsi soto ayam Lamongan atau soto Kudus. Nih, Omanya tuh paling suka tempe yang tipis-tipis kayak gini guys. Enak. Kayak keripik.
sate kulitnya. Juara guys. Enak banget. Pokoknya kalau udah ketemu kayak gini asik sendiri, pengennya makan dan ngunyah terus, yang lainnya udah gak kepikiran. Yuk. Soto itu kekuatannya ada di kuahnya, jadi kalau kuahnya enak semuanya jadi enak guys. Apalagi satenya guys. Buat Bro and Sis, gak usah pakai lama, langsung aja ke Soto Neon. Buka dari pagi sampai malam, enak banget. Biasanya rata-rata orang-orang pasti nambahin perasan jeruk, tapi kalau Maya tim yang enggak, biar enggak merusak rasa aslinya. Lanjut makan. Lumayan nambah tempenya. Enak banget. Tambah sate lagi guys. Tetap mau sate apa aja jatuhnya tetap sate kulit guys. Sampai enggak capek. Cemong-cemong gak? Maaf ya kalau cemong-cemong, karena enak banget. Semarang guys, tetap. Tinggal dikit.
detik-detik terakhir guys. Yuk langsung kita habisin, tapi jangan lupa ambil tempe lagi. Yuk langsung kita habisin ya. Tinggal kuah doang. Berhubung kuahnya enak banget, jadi omanya nggak bakal ninggalin sedikit pun. Yuk langsung kita seruput ya. Enak. Tinggal satenya, kita makan semua. Enak. Perpaduan dikasih sambal, mengkelang, cap, dua sate kulit, tiga sate tempe. Oh, itu enak banget. Sama soto yang manis. Itu ada pedas, manis, komplit sama lauk, sempurna. Udah habis mah guys. Guys, sotonya udah habis, enak. Jadi buat bro and sis yang pada penasaran sama soto neon ini, bisa langsung aja datang ke Jalan Prigading Raya, Semarang. So, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Oke. Okay.